Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Kawan Koki bersama gua Awan Darmawan. Oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau mereview ya hasil breeding gua ikan mas koki jenis oranda guys ya. Ini adalah hasil breeding gua guys ya. Nah, udah ada di depan kamera nih guys ikannya guys ya. Ini dia, ini jenisnya oranda. Dan ini usianya itu bervariasi ya. Ini mulai dari ada yang usia 5 bulan. Ini 5 bulan guys, ada yang usianya paling tua itu sekitar 10 bulan guys. Itu yang berwarna putih itu usia 10 bulanan guys ya. Dan ada yang paling kecil ini usia 2 bulan. Dan ada yang kakaknya lagi usianya itu sekitar 4 bulan guys ya. Ini 4 bulan guys. Nah, ini gua kasih tahu guys ya. Gua deketin. Nah, ini 4 bulan guys. Ini 4 bulanan ya. Ini 2 bulanan guys nih. Ini baru belum lama nih. Ini 2 bulan guys nih ya. Ini sangat lucu ya warnanya itu. Kolaborasi antara hitam dan orange. Ini usianya 2 bulan. Ini juga 2 bulan guys ya. Nah, ini 2 bulan juga. Ini kecil banget nih guys ya. Unyu-unyu banget ya. Cuman apa bentuknya lumayan kece ya kalau menurut gua ya. Ini 2 bulan. Nah, ini sekitar, nah ini kecil guys ya. Ini sekitar 5 bulanan guys ya. Ini jenis oranda, cuman dia jambulnya udah lumayan. Udah nongol jambulnya guys ya. Terus dia buntutnya atau sirip-siripnya juga lumayan mengembang ya. Bentuk tubuhnya sangat proporsional guys ya. Dan ini paling besar, ini usia sekitar 10 bulanan guys ya. Ini oranda juga ya. Dia warnanya putih ya. Ini alhamdulillah guys, lumayan juga proporsionalnya. Bentuk tubuhnya juga sirip-siripnya lumayan mengembang guys ya. Ini adalah semua hasil breeding gua guys ya. Di sini gua kumpulkan ya, sekaligus gua mau memperlihatkan ke teman-teman semua ya, para pemirsa Kawan Koki ya, bahwa hasil breeding gua ini ya alhamdulillah sudah sehat dan ukurannya pun bervariasi ya guys. Nah, ini dia orandanya guys ya. Dan ini kolamnya guys. Kolam gua ini lumayan belum gua bersihkan, jadi masih lumayan keruh guys ya, karena belum dibersihkan. Isiannya itu campur ya, teman-teman dari yang ada di akuarium ini guys ya, teman-teman semuanya di sini semua ya. Di pagi hari ini gua sambil empanin guys ya, biar yang gede-gedenya pada nongol ya. Nah, itu dia guys. Nah, itu yang kecil-kecilnya guys, ada di sebelah sana itu yang kecil-kecil karena udah gua gabungkan ya. Bila teman-teman ada yang mau belajar, silahkan ketik di kolom komentar apabila ada pertanyaan seputar cara ternak mas koki ataupun cara breeding ikan mas koki ya. Karena gua udah lumayan lama menggeluti dunia breeding ini, gua udah kurang lebih sekitar 3 tahunan guys ya gue belajar breeding dan akhirnya menghasilkan ikan sampai usia dengan 1 tahun ya. Coba akan memberi umpan. Nah, ini pelet yang ukuran 2 mili guys ya, 2 mili takari. Ini sudah mau tadi dimakan tuh, dimakan oleh anakan mas koki yang berusia 4 bulan guys ya. Dia sudah mau makan pelet takari.
yang berukuran 2 mili ya. Dan ini yang kecil, yang paling kecil ini usia 2 bulan ya. Dia mau memakan, cuman dia memakannya sedikit-sedikit guys, belum bisa semua karena memang ukurannya masih lumayan kecil. Oke teman-teman, mungkin itu aja video yang bisa gue share kali ini ya. Gue mau review hasil breeding aja guys ya, dari usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan sampai ada yang 8 bulan ya. Selisihnya 2 bulan ini ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ya. Kalau ada waktu pasti gue jawab seputar budidaya ikan mas Loki ataupun perawatannya ya. Apabila teman-teman menyukai video ini silahkan di like, di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari gue yang pastinya bermanfaat untuk sesama penghobi ikan mas Loki. Akhir kata gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.